Bantuan sekitar 2.000 yang disalurkan oleh OGJ. Tanggapannya Pak Wali? Ya, sekali lagi saya sampaikan, ibarat kita ini ya, musafir yang sedang berjalan di gurun, ya, gurun pasir. Kita ini sangat membutuhkan sekali bantuan. Kenapa? Karena jumlah pengadaan bantuan baik dari pusat, provinsi maupun dari kota untuk masyarakat yang membutuhkan ini jauh sekali. Sehingga dengan adanya bantuan dari UGJ ini, Masya Allah, ini merupakan sebuah berkah. Memang benar tidak menyelesaikan, tapi ini merupakan berkah tersendiri buat masyarakat Kota Cirebon. Setidaknya berkurang lagi, ya kan gitu, berkurang lagi penderitaan masyarakat Kota Cirebon. Minimalnya berkurang satu hari, dua hari karena ada bantuan sembako, kan begitu. Dan kami berharap bahwa sikap yang ditunjukkan oleh UGJ di dalam menjalankan kepedulian kepada masyarakat Kota Cirebon ini ditiru oleh instansi-instansi yang lain. Dan saya menyarankan, sekali lagi saya menyarankan, hendaknya bantuan itu dikoordinasikan dengan BPBD kami, dengan Dinas Sosial kami. Kenapa? Karena kami punya data masyarakat yang perlu dibantu, masyarakat yang sudah terbantu, dan sebagainya.